Halo Gemini, Wenita Indrasari di sini. Dan ini adalah video untuk bacaan umum general untuk bulan Maret 2019. Dan ini benar-benar hanya energi umum saja, singkat. Untuk detail nanti yang setiap minggu atau harian akan diberikan di video yang berbeda. Gemini, tampaknya bulan ini adalah bulan yang sangat fated. Jadi bulan ini penting buat Gemini karena ada beberapa hal penting akan terjadi. Secara umum ini adalah core-nya, energi utamanya adalah High Priestess. Ini adalah karakter di mana ya tokoh ini mengetahui banyak hal, tetapi memilih untuk menjadi bijaksana, sehingga tidak semua fakta itu diucapkan atau disampaikan ke orang lain. Ya, dia sangat berstrategi. Ya, sebenarnya ini bukan karakter Gemini yang asli, karena Gemini yang asli itu biasanya dia banyak bicara dan tidak terlalu banyak menggunakan saringan ketika berbicara. Nah, pada bulan Maret ini ketika Merkurius retro, barangkali ada satu insight, satu wawasan bahwasannya ada sesuatu hal yang ingin dicapai, ya, sehingga Gemini sangat berhati-hati dalam berucap, walaupun di dalam hati dia tahu lebih banyak gitu. Kenapa dia bersikap begitu? Karena Gemini pada dasarnya hanya ingin memastikan tidak terjadi hal yang membuatnya patah hati, sakit hati, atau bersedih. Ya. Jadi sebenarnya Gemini tahu ada dua cup lain selain cup, tiga cup yang sudah tumpah, tetapi pada bulan Maret ini ya, Gemini berusaha untuk fokus, berhati-hati agar tidak terulang lagi peristiwa lalu yang membuatnya sedih. Ya. Sudah lama sebenarnya Gemini merasa sedikit haru biru, ya, artinya dia tidak dalam posisi yang maksimal nih. Queen of Cups ini menunjukkan bahwa dia penuh kasih, tetapi hatinya sedih karena dia merasa ada beberapa hal yang belum dapat dipenuhi. Ya. Dan barangkali itu terjadi karena dia merasa harus mempertahankan sesuatu. Jadi banyak serangan datang ke Gemini, ya, dan serangan itu tidak hanya dalam ucapan tetapi juga tindakan-tindakan yang menghalangi perjalanan Gemini. Ya, Gemini pada masa lalu dalam waktu dekat itu ya sebenarnya sudah membuka kesempatan baru, mulai masuk ke arena baru, ya, khususnya dalam bidang, katakanlah ini mencari penghasilan baru atau dalam komunikasi yang sifatnya adalah pekerjaan. Dan kedepannya setelah masuk ke dalam ya arena baru ini, Gemini masih harus banyak belajar dan membedakan mana pilihan yang paling tepat di arena baru tersebut, ya, mana yang bisa menghasilkan dan mana yang hanya ilusi belaka, hanya tampak indah dari luar, tetapi kalau ditelusuri lebih dalam ternyata tidak ada isinya. Gemini melihat dirinya sendiri fokus pada apa yang semaksimal mungkin dapat dia hasilkan, ya, untuk bulan Maret. Kalau orang lain melihatnya adalah Gemini tampak atau terkesan terburu-buru, ya, komunikasi cepat-cepat dan kadang-kadang bisa terlewat karena terlalu banyak yang ingin disampaikan, terlalu banyak yang ingin diatur. Ya. Sarannya adalah, ya, ini memilah-milah sebenarnya, ya. Kalau dia posisinya di saran adalah memilah
mana yang prioritas sehingga yang tidak prioritas dapat ditinggalkan. Ya, kenapa? Karena tampaknya Gemini sudah cukup kewalahan ya dalam mengatur jadwal dan komunikasi. Sebenarnya hasil akhirnya Gemini semuanya tidak ada yang sesuai dengan rencana. Semuanya berubah dan mungkin itulah sebabnya kenapa Gemini tampak tergesa-gesa. Ya, karena barangkali dia merencanakan sesuatu yang terjadi lain hal. Sebenarnya ini bisa dimengerti karena memang pada saat ini adalah periode transisi. Dan yang utama buat Gemini adalah menyelesaikan satu proyek atau menyelesaikan satu hubungan atau menyelesaikan satu persoalan. Tapi intinya adalah semua kejadian besar ini kejadian besar karena ini major arcana. Dan ini adalah yang shocking dan shaking the ground. Karena memang harus diselesaikan, barangkali karena sudah berkepanjangan dan membuat hati Gemini menjadi galau, ya. Dan tampak jelas di sini adalah hasilnya memang Gemini harus memperjuangkan sesuatu untuk berubah. 5 adalah tanda perubahan dan perubahannya harus dikerjakan dengan melawan orang lain sampai salah satu menyerah. Tapi Gemini jangan merasa takut karena periode ini walaupun sukar dilalui adalah memang harus dilalui. Ini adalah fated. Berarti hasilnya akhir nanti setelah bulan Maret dan kita harus baca lagi ya. Itu adalah satu hal yang sangat kritis, sangat kritikal buat Gemini untuk melangkah ya jauh ke depan, membuka portal tidak hanya di awal tetapi juga meneruskannya supaya dia bisa memilih ya semua langkah-langkah yang sesuai untuk arah di mana Gemini memang diarahkan dalam ya situasi yang fated ini. Demikian bacaan untuk Gemini bulan Maret 2019. Wanita Indrasari di sini, semoga membantu.